With it, dab with it, hit the focus, stop for it, they need to just then you hit the mouth, but read with it, dab with it, hit the focus, they need to just stump, then you hit the mouth, but with di video kali ini saya akan pong 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 menggunakan trik yang baru teman-teman. Trik yang kiranya itu burung itu mau dipikat gitu teman-teman. Karena burung di sini itu susah banget untuk mikat burung. Burung apa aja di sini itu susah ya teman-teman untuk dipikat karena di sini itu banyak sekali pemikat-pemikat yang mikat di sini dan burung-burung di sini sudah banyak yang sudah punah teman-teman. Jadi mencari burung itu sudah susah ya. Mencari burung burung itu susah walaupun ada dia itu susah dibikat teman-teman jadi saya akan mikat burung perenjak merah teman-teman menggunakan trik yang baru saya akan mikat menggunakan ranting seperti ini teman-teman terserah kalian kalian mau ngambil ranting yang lebih panjangan atau lebih kecilan teman-teman ini cuma trik yang akan saya gunakan oke dan sekarang saya akan ke proses pembuatan teman-teman biar durasinya tidak terlalu panjang oke sekarang saya akan ke proses pembuatan trik ini teman-teman yang pertama kalian membutuhkan gala atau stik, teman-teman. Yang tinggi kiranya bisa ngatasin, teman-teman. Karena burung yang sudah sering tipikal itu susah untuk turun, teman-teman. Oke. Yang pertama, jika menggunakan stik seperti ini, kalian bisa lepas dulu bagian ujung, teman-teman. Oke. Sancepin dulu ya. Seperti ini. Dan di bawahnya dikasih ruji ya. Agar bisa mancep di tanah gitu, teman-teman. Nah. Oke. Dan ini ada ranting yang saya ambil teman-teman jadi ini kita buang daunnya ya sebagian kita buang seperti ini oke dan jangan dibuang semua teman-teman kita sisain atasnya dan kita sisain bawahnya seperti ini setelah itu bisa kita ancepin di sini ya oke kita ancepin nah kita ancepin teman-teman bisa diincepin bisa diikat atau gimana aja teman-teman terserah kalian oke jadinya akan seperti ini teman-teman dan di sini kita itu bisa ngasih pulut teman-teman pulutnya itu terserah kalian bisa kalian langsung pasang di sini dan juga bisa menggunakan trik yang seperti saya teman-teman karena saya itu ingin menghemat pulut teman-teman oke kita ambil pulutnya ya kita bisa menggunakan rumput, lidi atau ranting atau apa aja teman-teman untuk pulutnya di sini. Oke, ini saya sudah ambil pulut dan rantingnya saya patahin, saya ambil secukupnya teman-teman. Saya akan menggunakan sedikit pulut ya. Akan ngambil segini teman-teman, akan saya kasih pulut. Okay, contohnya seperti ini. Ini bisa kita tempelin di sini, teman-teman. Oke, okay, tempelin seperti ini. Dan kita bisa ngasih satu atau dua, teman-teman. Saya akan ngasih dua ya, biar prosesnya cepat. Karena kalian tidak mau dengan durasi yang sangat panjang gitu, teman-teman. Jadi saya akan menggunakan dua pulut ya. Oke, okay, ini dapat lain. itu bisa pasang di sini teman-teman. Oke, intinya bulutnya seperti ini teman-teman. Intinya bulutnya ditempel-tempelin seperti ini ya. Setelah itu di sini kita kasih umpan teman-teman. Oke, ini prosesnya sudah selesai, teman-teman. Oke, kita ke proses pemasangan ya. Burungnya sudah bunyi-bunyi di atas, teman-teman. Oke, ini triknya sudah jadi, dan burungnya sudah bunyi-bunyi di atas. Kita mencari tempat, teman-teman, untuk memasang trik ini ya. Kita mencari tempat, kiranya itu burungnya mau turun dikasih baterai, teman-teman. Oke, saya rasa. Saya akan masang di lokasi sini teman-teman di dekat pisang-pisang ini ya Oke saya taruh di sini dulu kameranya Saya akan masang di situ teman-teman Oke, itu burungnya sudah saya pasang teman-teman, sudah dari situ ya. Saya zoom sedikit biar lebih tinggi teman-teman. Oke, sudah terlihat jelas ya teman-teman. Dan waktunya kita ngasih MP3 di bawahnya teman-teman. With it out with it, hit the don't stop with it, they need to you stop then you hit the mouth, lean with it, dab with it, hit the it they need to just stop then you hit the mouth. tong oke okay, teman teman ini sudah berhasil sudah poin ya untuk burung perenjak, perenjak merah teman teman atau perenjak atas trik ini sangat ampuh ya untuk mikat burung yang tidak mau turun dan sudah sering dipikat okay, ini saya lepas dulu teman teman oke okay, satu poin ini ya Oke teman-teman karena ini masih baru dapat ya Poin pertama Jadi ini akan saya bawa dulu Untuk mikat burung lainnya teman-teman Karena burung di sini itu susah banget Kalau tidak pakai umpan itu sangat sulit teman-teman Jadi saya membutuhkan umpan dulu ya Jika proses sudah selesai Ini pasti saya lepas gitu teman-teman Oke teman-teman trik ini sangat ampuh ya Untuk mikat burung perenjak petarung teman-teman Kita bisa menggunakan trik ini Ini sebenarnya saya sudah membuat trik ini teman-teman tapi menggunakan trik yang lain yang biasa karena burungnya di sini benar-benar susah banget jadi saya harus ngakal ngasih daun seperti ini teman-teman biar proses pemikatan bisa cepat gitu ya oke kalian sudah paham teman-teman cara menggunakannya jika belum paham bisa tulis di kolom komentar dan saya rasa sudah cukup saya mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh